Sebuah aksi tak pantas dilakukan warga yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Ulah sebagian oknum warga ini membuat kesal petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Badung, serta pihak Kelurahan Kerobokan Kaja. Pasalnya, spanduk larangan bahkan CCTV pun telah dipasang, akan tetapi oknum warga tersebut tak ambil pusing. Diketahui, lokasi pembuangan sampah ilegal tersebut berada di atas trotoar Jalan Gunung Sang Hyang, lingkungan Muding Kaja, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kuta Utara. Kawasan ini termasuk perbatasan dengan Kota Denpasar. Petugas DLHK dan Kelurahan telah memasang spanduk larangan buang sampah, bahkan kamera pengawas CCTV juga dipasang. Namun oknum warga tetap cuek. Dari rekaman CCTV yang diperoleh, tampak oknum warga tanpa terlihat bersalah membuang sampah di lokasi. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada juga yang berjalan kaki, hingga sengaja joget-joget depan kamera. Beberapa kali memang sempat kepergok warga membuang sampah, dan pihaknya masih memberikan toleransi berupa pembinaan. Akan tetapi kedepannya pihaknya akan memberikan sanksi lebih keras sesuai aturan.